Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita coba peserta yang ada di studio. Silakan Ridho. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, yeah, ilahin nas. Bagus. Min syarril waswasil khannas. Bagus. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Iya. Minal jinnati wan nas. Bagus. Sekarang Kak Solih, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas. Bagus. Malikin nas. Ilahin nas. Bagus. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Iya, sekarang Naifa, pemirsa boleh ikutan. Kita berlatih terus pada surat An-Nas. Silakan. Suaranya keluarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Qul a'udzu bi rabbin nas. Bin nas, ingat ya, 1, 2, 3. Qul a'udzu bi rabbin nas. Bagus. Malikin nas. Naik lagi. Ilahin nas. Terus. Waswasil khannas, yeah. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Bagus. Minal jinnati wan nas. Iya, bagus sekali. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, tidak terasa hampir 30 menit kita berada di acara Gemar Mengaji ini. Ya, kalau kita merasa asik, merasa nikmat belajar Al-Qur'an, maka berapapun lama Anda belajar tidak terasa. Oleh karena itu, teruslah kita belajar dengan sungguh-sungguh mencari kemuliaan Al-Qur'anul Karim. Insyaallah kita akan bertemu dalam episode-episode yang lebih menarik lagi, bagaimanakah cara menerapkan ayat-ayat Al-Qur'an, irama Al-Qur'an dengan lagam nahawan ini. Saksikan terus acara Gemar Mengaji. Ayo mengaji pada episode yang akan datang. Yuk kita berdoa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.